faktor yang harus diperhatikan saat akan membeli sebuah usaha. Sebelum menentukannya, kita pun harus mengetahui beberapa cirinya, apakah usaha tersebut akan potensial atau tidak ke depannya. Sangat penting untuk melakukan analisa sebelum benar-benar menjatuhkan pilihan kepada sebuah peluang usaha yang akan dijalankan. Karena nantinya usaha tersebut harus dibangun dalam jangka yang panjang. Jangan sampai di tengah jalan kita tinggalkan karena saling menjatuhkan pilihan di awal. Agar bisa menjadi masukan, berikut beberapa ciri usaha yang memiliki potensial baik dan menjanjikan jika dijalankan. Bukan usaha musiman. Untuk membeli usaha yang berpotensi dan bisa diandalkan hingga waktu yang panjang, sebaiknya hindari membeli usaha musiman. Terkecuali memang usaha tersebut telah direncanakan untuk menghasilkan keuntungan jangka pendek. Sesuai namanya, usaha musiman adalah usaha yang hanya berjalan di waktu-waktu tertentu, seperti misalnya di saat musim hujan, musim mudik lebaran, di bulan puasa, dan lain sebagainya. Produksi unik dan bernilai jual tinggi. Bisnis yang memiliki produk yang unik akan lebih berpotensi dicari oleh banyak konsumen. Secara otomatis, produk tersebut pun juga akan dapat dijual dengan nilai yang tinggi. Terlebih lagi, sebuah produk bisa dikatakan unik salah satunya oleh karena ketersediaannya di pasaran masih terbatas atau dengan kata lain tidak banyak pedagang lain yang memilikinya. Namun begitu akan memerlukan upaya tersendiri untuk mempertahankan nilai keunikan yang dimiliki. Salah satunya adalah dengan selalu memberikan inovasi baru agar selalu diminati. Tidak bersifat tren sementara. Saat sebuah bidang usaha tengah menjadi tren, pastinya konsumen akan tersedia sangat melimpah dan pelaku bisnisnya pun tentunya bisa kebanjiran pesanan. Namun yang namanya sedang menjadi tren, suatu saat pasti akan ada momennya bisnis tersebut kepopulerannya meredup. Di saat tersebut, seketika penjualan akan menurun drastis, bahkan tak jarang bisnisnya bisa berlanjut bangkrut. Namun begitu, jika sang pelaku kaya akan ide kreativitas serta mau berinovasi, bukan mustahil juga kondisi tersebut bisa diatasi. Jadi, jika kita akan memilih bidang usaha yang tengah menjadi tren, sebaiknya segera persiapkan sejak dini langkah apa yang akan dilakukan agar bisa bertahan. Membutuhkan keahlian khusus. Bidang usaha yang untuk menjalankannya membutuhkan keahlian khusus akan memiliki potensi yang baik untuk dipilih. Pasalnya, dengan membutuhkan keahlian atau keterampilan khusus, bisnisnya tidak akan dengan mudah diikuti pebisnis lain. Dengan begitu, persaingan di pasaran akan mudah dihindari. Meski begitu, tentu sebenarnya kita pun harus memiliki kemampuan yang memadai untuk menjalankan bisnis seperti ini. Caranya bisa dengan merekrut pekerja khusus ataupun mempelajari sendiri keterampilan yang dibutuhkan.